Jangan lupa subscribe ya. Ke Teluk Rawa membawa jaring untuk memukat bermacam ikan. Bersama pelajari asas pula jaring, gelanggang tiang, alat dan pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam siri pembelajaran Bola Jaring. Pada hari ini, murid-murid akan mempelajari tentang gelanggang, tiang, bola, peralatan dan pakaian bola jaring oleh Cikgu Nurul Hidayah binti Isnin. Mari kita mulakan. Yang pertama, murid-murid akan mempelajari tentang ukuran gelanggang bola jaring. Berapa panjangnya? Berapa lebarnya? Mari kita lihat. Bagi panjang, ukuran gelanggang bola jaring adalah 30.5 meter. 30.5 meter. Bagi lebar gelanggang bola jaring adalah 15.25 meter. 15.25 meter. Bagi panjang kawasan gol adalah 10.17 meter di kiri dan kanan. Bagi radius kawasan gol adalah 4.9 meter. Radius adalah jarak dari titik pusat bulatan ke ukur kelilingnya. Bagi radius bulatan tengah adalah 0.45 meter. Seterusnya, mari kita lihat larian tepi iaitu side run off untuk bola jaring. Bagi end run off, minimumnya adalah sebanyak 2 meter. Bagi side run off, minimumnya adalah sepanjang 1.5 meter. Sekarang mari kita lihat pada jenis-jenis gelanggang bola jaring. Yang pertama, gelanggang rumput. Dan yang kedua, gelanggang indoor. Jadi terdapat dua jenis gelanggang yang perlu diketahui. Gelanggang rumput, gelanggang indoor. Seterusnya, mari kita lihat kepada ukuran tiang gol bola jaring. Ini adalah gegelong logam. Bahagian dalamnya berdiameter 38 cm ataupun 15 inci. Ia dipasang terkeluar dengan panjangnya 15 cm atau 6 inci dari hujung tiang. Bagi sekolah rendah, tiang ini diletakkan di tengah garisan tiang gol dengan ketinggian 2.44 meter atau 8 kaki. Mari kita lihat pula jenis bola untuk bola jaring. Bola jaring bersaiz 5 untuk semua tahap umur. Terdapat dua jenis bola iaitu bola kulit dan bola getah. Berikut adalah bola untuk bola jaring, iaitu indoor. Dan ini pula adalah bola untuk bola jaring rumput. Bagi pakaian pemain bola jaring, setiap pemain mempunyai posisi sendiri dan perlu memakai tanda posisi sendiri. Pakaian yang sesuai mestilah digunakan, iaitu tidak ketat dan boleh menyerap peluh. Kasut pula perlulah sesuai untuk mengelakkan kecederaan, iaitu kasut sukan. Satu pasukan perlu memakai pakaian yang seragam. Seterusnya adalah bibs. Dua set bibs iaitu tampalan berhuruf menunjukkan posisi permainan. Bibs yang berbeza digunakan bagi setiap pasukan untuk membezakan pasukan lawan. Terdapat tulisan posisi pemain yang diletakkan pada bibs, iaitu GK, GD, WD, C, WA, GA, GS. Mari kita lihat satu persatu.
Bagi GK iaitu goalkeeper adalah bips kepada penjaga gol. Untuk GD, goal defense adalah untuk penghadang gol. Bagi WD iaitu wing defense adalah untuk penghadang tepi. Untuk C iaitu center, pemain tengah. Untuk WA, wing attack adalah untuk penyerang tepi. Untuk GA, goal attack untuk penyerang gol. Dan yang terakhir, GS, goal shooter untuk penjaring gol. Sampai di sini saja pembelajaran kita. Jangan lupa jawab kuis. Bye!